Hai sobat, telinga yang kita miliki punya fungsi untuk mendengar. Nah, oleh karena itu dari suara kita mengetahui suara apakah yang dikeluarkan. Namun bagaimana jadinya jika kita mendengar suara-suara aneh yang sulit dijelaskan nalar, bahkan oleh ilmuwan sekalipun? Nah, seperti halnya suara yang misterius yang berhasil terekam kamera berikut ini. Suara jeritan manusia di neraka. Cerita bermula ketika para peneliti Siberia mengebor tanah di sebuah wilayah terpencil di Siberia. Saat mata bor mencapai kedalaman 14,4 km, keadaan mulai tidak stabil. Di mana ini menunjukkan bahwa bor telah menembus ke area yang lebih luas. Merasa penasaran dengan apa yang terjadi, Azakov selaku manajer proyek penggalian menurunkan beberapa mikrofon tahan panas ke dalam lubang bersama dengan beberapa perangkat sensor lainnya. Yang mengejutkan, suhu di dalam lubang mencapai 1000 derajat Celcius. Hasil rekaman mikrofon juga menunjukkan fenomena yang tak lazim, yakni adanya suara ratapan dan jeritan manusia misterius seperti berikut ini. Ilmuwan yang bekerja di lokasi penggalian seketika langsung keluar karena sangat ketakutan dan mereka menyimpulkan telah menemukan lubang neraka. Bahkan akibat hal ini, petugas medis diturunkan untuk menghilangkan trauma dengan memberikan obat penenang untuk menghapus ingatan jangka pendek yang dialami para peneliti. Beberapa orang mengatakan bahwa suara yang terekam adalah bagian dari suara siksaan manusia di neraka. Bagaimana kalau menurut kalian? Suara trompet kiamat dari langit. Tepatnya pada Juni 2013 silam, penduduk di beberapa negara di belahan bumi ini dikejutkan dengan suara trompet misterius dari langit. Tak hanya di satu negara atau satu benua, suara misterius di langit itu sampai terdengar di Jerman, Kanada, bahkan Australia. Berbagai pendapat mengenai suara misterius itu pun muncul, mulai dari suara peradaban alien sampai suara trompet sangkakala. Dengarkan baik-baik. Sementara dalam kitab suci sempat disebutkan jika Tuhan akan meniupkan sebuah trompet sangkakala lewat salah satu malaikatnya sebagai tanda akhir zaman atau kiamat. Jelas saja penampakan suara trompet dari langit ini membuat siapapun terkejut, bingung, sekaligus takut. Tak sedikit yang berpikir jika suara misterius itu merupakan tanda hari akhir dari langit. Hingga kini para ilmuwan juga masih dibuat bingung perihal dari mana datangnya suara misterius tersebut. Nah sobat, itulah tadi beberapa fenomena suara aneh yang berhasil terekam oleh kamera. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.